sekarang udah disampaikan kan nggak bisa main klaim-klaim ya, jadi kita jangan klaim itu cuci tangan bersih itu milik semua, milik anak-anak kita, tempat itu tempat ruang publik ya, bukan milik Pemprov tapi milik warga, milik kita, bahkan bukan cuma warga Jakarta, semua warga siapa saja di kota sekitar, bahkan warga di Indonesia saja, bahkan orang asing saja boleh ke situ ya. Jadi itu milik semua, kita jaga, kita rawat kebersihannya, kerapiannya, ketertibannya, jangan sampai mengganggu tadi parkir di trotoar, kan mengganggu orang jalan akhirnya, jadi orang pejalan nanti kan kecewa. Medcom.id, a part of Media Group Network.